PS5 dong kayak teman-teman. Aduh, semua teman Krono punya PS5. Cuma Krono yang tidak. Astaga Krono, kamu ini udah bersyukurlah punya PS2. Banyak di luar sana yang tidak punya PlayStation. Sudah, bersyukur. Apa salahnya coba ibu beliin Krono? Kalau ibu beliin Krono PS5, Krono janji deh nggak akan keluar rumah lagi, titik. Kamu nak, lihatlah pekerjaan ayahmu, cuma office boy, mana mungkin bisa beli PS5. Parah. Ada apa nih ribut-ribut? Ini nih Krono, masa dia minta beli PS5 ke kita? Aneh-aneh saja. Wah, parah banget kamu Krono. Mana sanggup bapak beli PS5? Yaudah deh, kamu mau beli PS5 kan? Iya, aku pengen banget. Yaudah, ayo ikut ayah pergi kerja. Kamu mau? Wah, pergi kerja. Aku pergi dulu ya, Bu. Yeay, senangnya hatiku. Yaudah, tunggu apa lagi? Kita pergi ya. Udah gak sabar banget pengen main FIFA 15 di PS5. Skuy. Ayo nak, let's go. Hati-hati ya Krono. Ingat, jangan pernah jauh-jauh dari ayahmu. Ntar hilang susah dicari kayak kemarin. Waduh, okay, Bu, let's go ya. Wih, senangnya hatiku. Akhirnya diajak ayah pergi bekerja. Wah, kamu kelihatannya girang banget. Tenang nak, kalau kamu bantu ayah bekerja, nanti ayah tambahin jajanmu. Yeay, jajanku ditambah. Bisa nih untuk nabung beli PS5. Oh, jadi ayah bekerja di sini. Iya Krono, ayah bekerja di sekolah sepak bola sebagai office boy, bersih-bersih. Nah, kamu bisa lihat banyak kan anak-anak yang bermain di sini. Wah, iya dong, ramai banget yang bermain sepak bola. Aku pengen ikut deh. Jangan nak, mereka semua ini sudah menyewa lapangan. Kamu gak boleh ikut ya. Kecuali kamu izin dulu sama mereka. Kalau dibolehin, baru boleh gabung. Iya, ayah mau kemana? Ayah masuk dulu ya ke kantor. Dadah, kamu di sini saja melihat orang main. Dadah. Waduh, ayahku memang hebat. Dia seorang pekerja keras, aku suka itu. Wow, ramai banget dong anak-anak yang bermain di sini. Waduh, mantap banget saltonya. Waduh, ngeri. Tendangannya sangat mantap. Anjas. Halo teman-teman semua, aku boleh ikut gabung gak? Siapa itu? Wah, ada anak baru. Halo bro, kamu kenapa datang ke sini? Aku ingin bergabung dengan kalian dong. Pengen ikutan main bola, boleh? Apa? Anak tukang sapu mau main sama kita? Lucu lo badut. Hei, sadar diri. Kamu itu anak orang miskin. Tidak selevel dengan kami ya. Dan satu lagi, kalau kau ingin bergabung bermain dengan kami, kau harus bersekolah di sini dulu. Parah, dasar anak tukang sapu. Juga teman-teman, lucu. Kok kalian begitu teman-teman? Aku kan kepengen ikutan bermain dengan kalian. Haruskah aku bersekolah di sini? Iyalah, parah. Intinya, di sekolah sepak bola ini tidak menerima orang asing. Sudah, pergi sana orang miskin. Iya teman-teman, iya aku orang miskin, orang tidak mampu. Tapi jangan menghina gini dong kalian. Sakitnya hatiku. Kalau aku punya duit banyak, udah bersekolah di sini tau gak? Teman-teman, udah jam berapa ini? Wah, bentar lagi masuk. Ayolah, pergi kamu sana. Mengganggu kami lagi bermain bola. Pergi sana. Mereka jahat.
Semua teman-teman yang ada di sini menghina aku. Iya, aku akan pergi. Ayah, aku dibully di sini. Wah, mereka asik banget ya bermain bola bareng-bareng. Sedangkan aku cuma jadi penonton. Lihat saja, aku berjanji, aku akan berdiri di tengah lapangan itu dan menjadi juara. Lihat saja. Ayah, ibu. Astaga, Krono, kamu kemana saja? Ih, parah. Ayahmu sudah mencari kemana-mana tadi. Parah banget. Iya, kamu kemana, Krono? Aku sedih ya, aku sedih. Teman-teman semua yang ada di lapangan tadi, mereka menghina aku kalau aku ini tukang sapu. Dan aku tidak diperbolehkan bergabung dengan mereka bermain bola. Kamu tidak perlu sedih, nak. Kita ini berbeda dengan mereka. Kita orang susah, sedangkan mereka orang-orang kaya. Dan asal kamu tahu, orang-orang yang bersekolah di sekolah sepak bola itu semuanya rata-rata orang kaya. Kalau kamu ingin bersekolah di sana, ya begitulah. Jangan mimpi, nak. Bapakmu ini cuma tukang sapu. Maafin bapak ya. Udah, ayah, ibu. Kalian kenapa minta maaf? Iya, sekarang aku sadar. Aku harus memperbanyak bersyukur. Udah beruntung aku mempunyai kalian, orang tua lengkap. Karena di luar sana masih banyak orang yang terlantar, tidak punya orang tua. Terima kasih, ayah, sudah menjadi orang tua yang baik untukku. Iya, senangnya hatiku. Nah, itu baru anak ibu yang selalu bersyukur. Terima padanya. Yaudah, ayo kita main PS. Iya, nak. Skuy, kita main PS2. Ayo, ya. Ye, main game. Kemana itu ya? Sini. Skuy, wedew. Gak apa-apa, Kana. Kita cuma main PS2. Iya, ya. Intinya, aku selalu bersyukur apa yang sudah aku dapatkan. Ayolah, aku pengen tim Real Madrid with you. Kalau ayah apa? Kalau ayah Juventus dong. Ayo. Dikit lagi. Aku cetak gol lagi. Bersiap-siaplah, ayah kalah. Wah, kamu hebat, nak. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pelajaran matematika. Wedew, ini pelajaran yang kalian suka kan? Yoi, mantap kali. Yaudah, ada tugas? Wah, ada tugas rupanya. Yaudah, ayo cepat-cepat, kumpul tugasnya. Ayo, oke, ada Lisa, ada Blackpink, ada Rose. Ada Dimas, thank you. Ada Ilham, ada Kurniawan. Makasih yang sudah mengantarkan tugas. Aduh, aku belum ngerjain lagi. Gimana ini? Auto kena marah sama Pak Guru. Oke, sudah semua ya. Bentar. Krono maju. Aku, Pak. Iya, kamu. Siapa lagi? Cepat kesini. Parah. Mana tugas kamu? Tugasku, maaf sekali ya Pak, belum kubuat. Wah, parah banget kamu ini ya. Semua teman-temanmu buat loh, masa kamu enggak? Ya mau bagaimana lagi Pak, Krono lupa. Teman-temanku tidak ada yang mengingatkan. Wah, parah Krono, udah mulai nakal sekarang ya. Keluarkan saja dia, Pak. Iya nih, Krono udah mulai bandel. Udah, kikik. Kok kalian begitu sih, teman-teman? Kalian pengen banget ya aku keluar dari sekolah ini. Iya, karena kamu udah jadi pemalas. Krono, karena kau
sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas, kau bapak skor. Apa? Aku diskor cuma karena tidak mengumpulkan tugas? Ya, betul sekali. Kau diskor, nak. Aku marah. Aduh, kepalaku sakit. Astaga, Krono. Apa yang sudah kau lakukan? Berani-beraninya kau tendang kepala Pak Guru ya. Kurang ajar. Teman-teman, aku tidak sengaja. Waduh, bagaimana ini? Ayolah, Krono. Bentar lagi dikeluarkan. Ayo. Waduh, jangan buat aku takut dong, teman-teman. Aduh, aku harus bagaimana ini? Nggak tahan lagi emosiku tadi ya, ketendang kepala Pak Guru. Udah, teman-teman. Jangan bikin aku takut dong. Sudah, stop. Pergi sana, anak nakal. Dasar Krono jahat. Iya, kamu memang tidak ada budi pekertinya ya. Gak ada baik-baiknya lagi. Bapak kecewa dengan kamu, nak. Ternyata kamu tidak ada hormat-hormatnya dengan orang tua. Dengan santuinya menendang kepalaku. Tadi Krono tidak sengaja, Pak Guru. Maafin Krono ya, please. Parah, nanti ku kaduin sama ibu kamu. Yaudah, cepat pergi dari sekolah ini. Karena sekolah ini tidak menampung murid yang kurang hajar seperti kamu, Krono. Pergi! Aduh ya, aku akan keluar dari sekolah ini. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Aduh, sekolah macam apa sih ini? Cuma karena gak ngerjain tugas dikeluarin, parah. Yaudah, aku pamit dulu. Aduh, siap-siap saja sampai di rumah kena pukul sama ayah. Akok. Apa-apaan ini, Krono? Gurumu mengatakan kepada ayah kalau kau dikeluarkan dari sekolah. Emang apa masalahmu? Iya, Nina. Kenapa bisa dikeluarkan kamu? Jadi begini ya. Aku kan tidak mengerjakan tugas. Nah, pada saat itu Pak Guru marah-marahin aku. Ya, terpancing lah emosi Krono kan. Terus Krono menendang kepala Pak Guru. Padahal gak sengaja. Gak sengaja katamu? Enggak. Aduh, gimana ini? Ampun. Stop. Jangan pukuli dia. Bela saja terus, bela. Lihatlah bagaimana dia sekarang. Udah makin kacau. Bisa-bisanya melawan guru. Aku yakin pasti dia kedepannya akan menjadi orang yang tidak berguna. Dari kecil saja sudah terlihat. Kamu tidak boleh ngomong seperti itu, Pak. Sudahlah, stop. Jangan marahi dia lagi. Aduh, ternyata ibu sangat baik. Bisa-bisanya ibu membelaku. Sekarang aku mau tanya kepadamu, Krono. Kau kan sudah dikeluarkan dari sekolah. Tujuanmu hidup sekarang apa, nak? Aku ingin bercita-cita menjadi pemain bola ya. Aku ingin menjadi player football. Apa? Jadi pemain bola? Lucu lo, badut. Jangan mimpi. Kalau kau ingin menjadi pemain bola, harus bersekolah dulu di sekolah sepak bola. Emang kamu punya duit? Udah tahu ayahmu ini cuma tukang sapu. Udah deh, jangan tinggi-tinggi mimpinya. Aku masuk dulu. Ayah tidak menyupportku menjadi pemain bola. Udahlah, nak. Kamu mending ganti baju dulu sana. Ayo cepat-cepat makan. Iya, Bu. Terima kasih. Lihat saja. Aku berjanji kalau aku akan menjadi pemain bola terkenal. Iya, nak. Bercita-cita boleh. Tapi jangan setinggi-tingginya.
ntar jatuh sakit. Yaudah, ayo cepat-cepat masuk. Ibu sudah memasaki nasi goreng. Wah, oke Bu. Aku, Krono, berjanji akan menjadi pemain bola terkenal. Sudah, aku harus berlatih segiat-giat mungkin. Let's go! Lari, lari. My name is Krono. Let's go! Lari sekejang mungkin. Aku. Next you start. Ya, kita putarkan. Sprint. Paksain terus. Go. Aduh, sepertinya sudah mulai ada peningkatan. Lariku mulai kencang. Aduh, sampai juga ya. Akhirnya aku bisa mengelilingi tower tersebut dengan waktu cepatnya. Biasanya adalah 20 detik. Sekarang cuma 15 detik. Wah, ada peningkatan juga nih. Ayo berlatih lagi. Let's go. Ayo tingkatkan terus. Wedew. Sekarang aku sudah bisa push up tanpa menginjakkan kakiku ke lantai. Wah, keren banget. Wah, sepertinya kiriku sudah sama dengan pemain bola lainnya. Kurang apa coba aku ini? Lari kencang. Udah, let's go. Kita lari cepat mungkin. Kiri saja kalah. Wedew, Krono nih bos. Let's go, lari terus. Wah, kayaknya kurang menantang nih. Aku cari seorang yang larinya kencang. Terus aku suruh dia untuk mengejarku. Wedew. Aduh, mau cari di mana ya orang yang larinya kencang? Wah, pas banget. Nah, di depan sana ada preman. Ku isengnya aja Kuling palanya. Rasakan itu. Waduh, kepalaku. Wah, kamu kurang hajar, nak. Dek, kejar aku preman, dek. Wah, minta mati lu. Hei, kesini. Yes, kayaknya dia lagi mengejarku. Ayo kejar aku preman. Sini. Dek. Anak kurang hajar. Kalau aku dapat kamu, untuk wapil kercupit. Kesini kau. Wah, ketinggalan jauh. Wah, gue emotin. Krono nih bos. Larinya sekencang kuda. Yes. Nelinya. Wah, danger lagi. Ayo, aku kilik saja. Ayo sini, ku kocek. Kesini kamu. Udahlah, aku sak nafas. Pakai digocek. Kesini, nak. Nggak akan, aku tidak akan mau menyerahkan diriku. Waduh, kayaknya jam kedua padaku. Tidak. Kena gocek lagi. Oke, Krono, let's go. Ayo, sini preman. Akan ku perlihatkan kepadamu lariku sungguhnya. Bagaimana? Pasti udah ketinggalan jauh itu. Kesini nak, capek banget ngejarnya. Ya, ketinggalan jauh. Yupu. Waduh, sepertinya preman itu tidak mengejarku lagi. Kalah kan larinya denganku, Krono si lari kuda. Waduh, siapa itu yang bermain bola di lapangan? Asik banget kayaknya. Aku gabung Wah, lincah banget gaya mereka bermain bola. Oper-oper gak jelas, passing. Hebat pokoknya cuy. Aku kepengen deh bisa bermain bola seperti dia. Mantap. Yaudah deh, tunggu apa lagi? Langsung saja kita sapa dia. Halo teman-teman. Hai, perkenalkan, nama aku Krono. Halo Krono, kamu ngapain di sini? Kami lagi berlatih nih cuy. Hah, berlatih? Wah, aku pengen banget dong ikutan. Boleh nggak?
Emang kamu bisa bermain bola? Enggak, itu makanya aku pengen kalian ajari aku dong, please. Aku belum bisa apa-apa. Hahaha, lucu. Kalau kau ingin menjadi pemain bola, basicnya itu harus berlari sekencang mungkin. Emang kamu bisa lari? Ya bisa dong. Wah remeh, kamu mau lihat lariku bagaimana? Iya, aku mau lihat. Cepat-cepat, let's go. Baiklah, akan kutunjukkan sekencang apa lari karakter Krono. Wedew. Oke, 1, 2, 3. Kalian bisa lihat? Satu lapangan akan kuputari. Krono nih bos, bukan kaleng-kaleng. Kelly saja lewat, apalagi Halo. Bagaimana? Nani, larimu kenceng banget. Seperti cheater loh. Sampai dianggap cheater gak tuh? Waduh, saking kencangnya. Iya loh, keren banget. Yaudah deh, karena larimu itu sekencang kilat, aku akan mengajarkan kamu bagaimana cara bermain bola dengan benar. Wah, terima kasih bro. Sekarang ini pertama ngapain? Kita masuk ke latihan dasar. Kau harus bisa masukkan bola ini ke gawang. Lihat, yocok. Nah, seperti itu, mengerti? Wah, hebat banget kamu. Kencang sekali tendangannya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, kamu pakai tenaga nendangnya. Sudah, kamu bisa kan? Yaudah deh, aku praktekin dulu. Minggir, rasakan ini. Tendangan Krono. Kamu harus fokus. Lihat tuh, sisi yang kosong. Tendang! Ya, waduh. Ya, ketepis. Wah, hebat banget kipernya. Nani, gimana ini? Nggak gol-gol. Kamu harus fokus, Krono. Lihat bagian sisi mana yang kosong. Bukan sembarang nendang. Oh, begitu. Yaudah deh, aku fokusin. Sebelah kanan itu kosong. Langsung saja, shoot! Gol! Yeah, akhirnya Krono mencetak gol, 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 gol. Wah, hebat banget, Krono. Selamat, kamu sudah bisa menjadi pemain bola. Aku juga salut denganmu. Udah larimu kencang, tendangannya cepat lagi. Fix, kau akan diterima di SSBku. Apa? Ini kan anak tukang sapu itu. Seriusan dia bisa bermain bola? Iya, Pak. Dia hebat banget bermain bola. Wah, ngeremehin emang Pak Guru ini. Bentar, aku akan perlihatkan skillku. Skillku bermain bola kaki ini. Masukinnya ke dalam ring. Rasakan tendangan Krono. Masuk. Ya. Tong. Wah, masuk ke ringnya. Wedew. Yeay, masuk. Astaga, Nani, hebat sekali loh. Hebat. Yaudah, Rena, karena kamu hebat banget bermain bolanya, kau akan dimasukkan ke sekolah sepak bola ini secara gratis, tanpa pungut biaya. Terus SPP-nya kau tidak perlu bayar. Wah, hebat banget. Selamat ya, Krono. Hah? Seriusan? Waduh, aku masih gak nyangka. Akhirnya aku diterima di sekolah sepak bola ini. Yeah, 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 yeah. Aku yakin pasti ayah ibu bangga. Senangnya hatiku. Yaudah, besok kami akan melakukan seleksi. Siapa yang paling hebat pemain bolanya, dia akan dipilih untuk menjadi pemain internasional. Waduh, wah keren banget. Jadi aku boleh ikut? Iya, Krono, kau boleh ikut. Jadi keluarkan seluruh skill sepak bolamu ya. Aku yakin kau pasti bisa lolos, nak. Betul sekali, Krono. Ayo, semangat untuk besok. Iya, teman-teman. Berarti kalian berdua ikut seleksi juga ya? Iya dong. Kata kamu, cuma kamu saja yang pengen jadi pemain bola. Kami juga, apalagi internasional membawa negara. Iya ya, yeah, senangnya hatiku. Akan kubuktikan besok.
Ayo, semangat terus, bro. Aku yakin kau pasti bisa mencetak gol. Semangat. Sedihnya hidupku jadi penonton dulu. Ayo semangat. Golin, golin. Jangan sampai terbobol dong. Semangat terus. Waduh, kipernya dapat tuh. Go, go. Oh, no. Ayo dong, semangat. Tendang. Kilik, kilik. Wedew. Mana bolanya gak kelihatan. Yaudah, dan ya, kebobol. Waduh, gimana sih. Parah. Masa cuma digituin udah terbobol. Backnya yang salah. Ada deh, ayo 1-0. Waduh, udah terbobol saja timku. Kayaknya memang harus digantikan ini. Krono, kamu masuk saja. Wah, aku masuk. Iya, gantikan dengan Ujang. Kamu ya yang baju kuning. Ayo, cepat ganti sama Krono ini. Lah, aku pula. Aduh, baru main. Yaudah deh, Krono. Ayo, ceng-ceng, skui. Aku yakin, kau pasti bisa, Krono. Menangkan tim kita ya. Santuy aja, bro. Yaudah, tunggu apa lagi? Mulai permainannya. Ayo, aku udah gak sabar ingin mencetak gol. Nah, bagus banget oper aku, bro. Wedew, ini dia Krono. Krono sudah menggocek beberapa orang. Apa yang terjadi? Ya, dan wah, ketepis. Sial, dikit lagi. Aduh, jangan sampai terbobol, bro. Itu tuh, Nani. Dan, wedew, mantap kiperku. Keren, tertepis. Sini, oper aku lagi. Wedew, oke, bolanya kita dapat. Oke, dribbling. Dan, tus, gol. Yeay, akhirnya aku mencetak gol. Yeay. Aduh, gimana sih kipernya? Nggak jelas banget. Akhirnya, satu sama. Yeay, Krono cetak gol. Pertama kalinya nih cuy, nyetak gol di match. Anjes. Wah, kamu hebat banget. Selamat, Krono. Ayo cepat, kita pasti bisa menang. Oke, bro. Mulai lagi. Ayo, wih, ini di bawah bolanya. Jangan-jangan sampai terbobol. Oke, aku dapat lagi. Ayo maju, satu orang. Ini ambil, bro. Sundul, bro. Dan ya, gol. Mantap kali. Kita gol 2-1. Wah, kamu hebat banget ya. Yeay, kita cetak gol. Udah 2-1 nih. Cepat, main lagi. Hati-hati, jangan sampai terbobol. Oh, biar aku jaga belakang ya. Dapat bolanya cuy. Oke, rasakan tendangan Krono ini. Yeah. Wow. Nani, tertepi semua. Mundur. Gimana ini? Dan, wah, untung saja kiper kita dapat. Hebat. Tunggu apa lagi? Kiper, ayo por aku. Cepat. Ya, rasakan ini kekuatan Krono. Lari sejang kilat. Gol. Yeay. Akhirnya kita menang, teman-teman. Yeay. Wah, kamu hebat banget, Krono. Selamat, kau menjadi top skor di permainan ini. Iya, terima kasih semuanya. Akhirnya aku dipilih menjadi pemain bola internasional Portugal. Senangnya hatiku. Cita-citaku menjadi pemain bola terkenal akhirnya tercapai juga. Sekarang bagaimana dengan keadaan ayah, Dok? Bentar ya. Astaga, Nani. Wah, ayahmu tidak bisa diselamatkan, nak. Apa, Dok? Tidak, ayah. Ayah, jangan tinggalkan Krono ya. Ayah, Krono tidak mau ayah pergi cepat ini. Krono ingin memperlihatkan kepada ayah kalau Krono
bisa menjadi pemain bola internasional, bisa membanggakan negara. Ibu, gimana ini? Ibu juga tidak tahu, nak. Kita harus bisa belajar mengikhlaskan. Enggak, aku masih tidak terima kalau ayah pergi cepat ini. Ayah belum sempat melihat Krono menjadi pemain bola. Tuhan, kenapa kau sangat tidak adil untukku, Tuhan? Kenapa cepat sekali ayah kau ambil? Padahal ayah belum lihat aku menjadi pemain bola. Ayah belum sempat melihat aku sukses, Tuhan. Sedihnya, kenapa hidupku seperti ini? Aduh, kayaknya aku bunuh diri saja biar bisa bertemu ayah. Tapi kayaknya itu ngaco banget dah. Ayah, aku rindu kamu. Eh, siapa ini? Ibu? Sudahlah, nak. Kamu tidak perlu menangisi ayahmu lagi. Ayahmu sudah tenang kok di sana. Sekarang, kamu buktikan saja kalau kau bisa menjadi pemain bola yang hebat. Biar ayahmu bangga. Tapi, Bu, ayah sudah di atas sana, mana bisa melihat aku menjadi pemain bola yang hebat. Tenang, nak. Ayahmu selalu ada di samping kita, ada di hati kamu. Udah, jangan khawatir. Kamu buktikan saja kalau kau bisa menjadi pemain bola yang hebat. Ayo, banggakan negaramu. Ya, betul sekali, nak. Kau tidak boleh berhenti begitu saja menjadi pemain bola dengan alasan yang tidak jelas. Setelah kau menangkan pertandingan besok, aku yakin pasti ayahmu bangga di atas sana. Ya udah deh. Terima kasih ya atas support kalian. Tenang saja, akan kubuktikan kalau aku bisa membawa negara Portugal menjadi juara. Semangat. Nah, bagus, nak. Ayo, kau pasti bisa. Betul kata ibu. Jika aku menangkan pertandingan besok, aku yakin ayah pasti bangga di atas sana. Tenang saja ya, Krono akan buktikan kalau Krono bisa menjadi pemain bola terbaik di dunia. Halo Portugal, hahaha. Yakin mau ngalahin kami? Tim Jerman nih bos. Aku tidak akan takut dengan kalian. Hey, kalian belum tahu apa? Tim-tim Portugal sekarang itu sudah pro-pro. Apa? Pro-pro? Ya udah deh, kita buktikan saja nanti ya. Dalam sejarah belum pernah Portugal bisa mengalahkan Jerman. Yakin? Yakin sekali. Kalian boleh meremehkan kami, tapi ingat, bola itu bulat. Lihat saja, nanti kami akan menangkan match ini. Ya udah deh, terserah. Ayo cepat, susun barisan, skuy. Kalian semua siap? Ayo teman, kamu posisinya di mana? Baiklah, aku jadi striker ya. Tunggu apa lagi? Free, permainan dimulai. Nah, cepat, oper teman belakang. Dribbling, dribbling, gocek semuanya. Oper aku, mantap. Oke, rasakan ini. Ya, tertepis. Mundur semua, mundur. Jangan sampai gawang kita terbobol. Nah, ayo, hati-hati. Waduh, mana bolanya nih? Yang jelas, oper aku, mantap. Nih, oper lagi dan wedel, gila cuy. Parah, tertepis. Jangan biarkan ini gol. Dan ya, terbobol. Gimana sih? Kan 1-0 jadinya.
Iya nih, gimana sih kipernya? Bagaimana? Kalian siap untuk kalah? Hey, belum selesai permainannya. Ayo kita main lagi. Nah, aku tidak boleh kalah. Bro, opor. Nah, mantap kali. Let's go, let's go. Dribbling, opor aku. Baiklah, akan kukiling semuanya. Rasakan ini, opor bro. Dan, tendang sana. Wedew, akhirnya kita gol. Yeah, satu sama Portugal. Satu, Jerman satu. Yeah, ayo bro. Kita pasti bisa menang. Wah, apa? Umpanku bagus sekali. Iya, makasih. Oke, kita nggak boleh kalah. Wah, diompor. Ayo, ambil bro, ambil. Iya, dapat. Tanya cepat, jangan sampai terbobol dan... Wedew, bolanya dapat sama aku nih. Ya, rasakan kecepatan Krono. Dan, ya kipernya MK. Gol. 2-1. Portugal 2. Yeah. Kita menang. Katanya Jerman juara dunia. Mana sih buktinya? Ayo. Waduh, dia udah bawa bola. Jangan dibiarkan gol dan... Oke, mantap kali kiper. Over aku. Oke, dapat. Let's go. Mantap. Dribbling. Apa yang terjadi? Gocekan Cristiano. Cristiano Krono dan... Wadaw! Gol! 3-1 dong. Krono nih, bos. Yeah, 3-1. Ayo, bro. Kita harus bertahan terus. Kalau bisa sampai akhir 3-1. Wah, hebat juga kau ya. Akan ku biarkan kau menang. Eh, kiper, jaga dan... Waduh, terbobol dong. Ya, 2-3 jadinya. Gimana sih kiper? Kamu yang serius dong. Iya, maafin aku. Aku nggak lihat bolanya. Hede, mau gimana lihat coba? Kamu aja pakai kacamata. Ayo teman-teman, ini sudah menit ke-80. Oke, opor aku. Iya, bagus sekali. Mantap, let's go opor sini. Nah, iya, bagus. Rasakan tendangan Krono. Gacha! Gol! Akhirnya, kita menang teman-teman. Aduh, senangnya hatiku. Yeay, Portugal berhasil mengalahkan Jerman dengan skor berapa tadi? 4-2. Yeay, senangnya hatiku. Wah, sangat bersejarah ini cuy. Selamat bro, selamat. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Krono. Wah, namamu Krono ya. Aku lihat-lihat gaya permainanmu sangat bagus. Kalian memang cocok jadi juara. Iya, terima kasih ya atas pujiannya. Kalian juga hebat kok. Aduh, senangnya. Akhirnya, aku bisa bawa pulang piala. Yeay, mantap banget. Yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Portugal berhasil membawa pulang Piala Dunia. Yeay, wah, thank you teman-teman, thank you. Aku masih gak nyangka, aku berhasil membawa pulang piala ini dan menjadikan Portugal juara. Terima kasih teman-teman, piala ini ku persembahkan untuk timku. Kalian semua hebat. GG Gaming. Apa? Karena aku, makanya Portugal bisa menang. Bukan teman-teman, itu semua karena kekompakan kita. Dan sekali lagi, terima kasih tim lawan yang sudah sportif bermainnya. Aku senang banget. Waduh, senangnya hatiku. Coba saja ayah masih hidup, mungkin ayah sudah bangga. Tapi gak apa-apalah. Intinya, aku sudah menepati janjiku kepada ayah untuk menjadi pemain bola terkenal. Yeay, bola ini kupersembahkan untuk ayah. Ambil ini ayah. Waduh, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba langit menjadi hitam? Nani, teman-teman semua, tenang, jangan takut. Hey, jangan kemana-mana dong.
Wah, apa yang terjadi? Nani, sinar apa itu? Wah, apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa tiba-tiba langit menghitam? Horor. Padahal masih pagi loh, tapi kok kayak malam? Nani, itu apa? Besar sekali pesawatnya.